Kejadian tanah runtuh di Jalan Bukit Kempas 1 Palang 4 Taman Bukit Kempas bukan sahaja menyebabkan kerosakan harta benda tetapi turut mengancam keselamatan penduduk. Ayub Kasim, 68 tahun yang lebih 30 tahun menetap di kawasan berkenaan, mendakwa insiden itu sudah 3 kali berlaku hingga menjejaskan kediaman mereka. Katanya kejadian terbaru kira-kira jam 3.30 pagi kemarin berlaku ketika beliau bersama isteri dan cucu berusia 4 tahun sedang tidur sebelum dikejutkan dentuman di bumbung kediamannya. Sementara itu, jurucakap Majlis Bandaraya Johor Bahru ketika dihubungi memaklumkan kerja-kerja pembersihan dijalankan pihaknya di kawasan berkenaan. Ini berkuat dekat 30 tahun lah kan. Ini kali yang ketiga, kali yang... Ini yang teruk sekali kan, dengan pokok tombang, tanah runtuh apa kan. Dalam pukul 7.30 pagi dah mula kan. Ingat hujan lebat, rupanya tak dia sampai terpecah kan. Rumah ini teruk pukul 5.45 dia kejut. Bangun, tanah runtuh. Saya pun bangun tengok, pukul sudah tombang, ada ke bumbung rumah. Saya bangun cepat-cepat, alihkan kereta. Kepala kereta, Pak Selamat, betul. Kedua jiran, bangun. Bukit tanah bungkau, itu kan. Saya tak kisah kan, bangun. Jangan macam-macam bangun. Jangan ada dah menangis, budak ini dia sudah menangis. Rasa bini dia kata, saya tulis kereta tak ada tadi lah. Dia sudah pujang tu, tolong dia lah kan. Tolak anu kan, bayang laman. Panggil bungkau dalam pukul 6.30 pun berdatang kan, orang semua. Keluar, pindah kata dia. Dia tak kisah kan, pindah bawah situ sekali. Dia penuh, lumpur dah penuh ni.